Warga Pulau Padang, Labuan Batu, Sumatera Utara beramai-ramai menghadang truk pengangkut kelapa sawit. Aksi tersebut dilakukan buntut dari penolakan berdirinya pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Aksi penghadangan truk oleh warga ini terjadi di Kelurahan Pulau Padang, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Satu persatu truk yang hendak masuk ke dalam pabrik dihalau ratusan warga dan diminta balik arah. Satu truk yang mencoba menyelinap masuk ke dalam pabrik dikejar warga. Aksi penghadangan truk oleh warga ini dilakukan lantaran warga setempat menolak keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit di tengah permukiman warga. Warga mengaku sejak adanya pabrik lingkungan tercemar sisa pengolahan produksi. Instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengaliran air limbahnya itu kan belum terpenuhi. Jika izin ini belum lengkap, kemudian dia beroperasi, artinya itu kan pabriknya ilegal. Dan kemudian izin-izin yang sudah dikeluarkan itu terindikasi cacat. Aksi penghadangan terhadap puluhan truk ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang mereka lakukan untuk meminta penghentian beroperasinya pabrik pengolahan kelapa sawit. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.